Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin mengulang pesan saya beberapa kali, dan kita memang ingin agar semua yang di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan, termasuk buruh, betul? Kita semua ingin itu. Dan kami pun punya pandangan yang sama, teman-teman. Boleh saya cerita ya? Boleh ya? Jadi, minggu lalu, kami ingin tugas kepada Menteri Tenaga Kerja. Kami ingat PP36. Yang formulanya diberikan untuk kemudian. Kami semua terima formulanya, kami semua terima anggarnya, dan diterapkan di Jakarta, maka di Jakarta hanya membuatkan naik 5,1%. Jangankan hanya 5,1%, 10% kami setuju asal regulasinya ada. Ya. Nah saat ini regulasi yang mengantarkan sampai 5,1 itu tidak ada sampai saat ini. Belum pernah diajak sama Pak Gubernur, belum pernah dihubungi oleh Pak Gubernur untuk melakukan revisi terhadap Pergub 1395. Apabila upaya-upaya pendekatan, upaya-upaya lain kami tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi kami dan bagi para usaha, bagi dunia dan lainnya, maka tentunya kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum yang lain, termasuk upaya hukum melakukan atau mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.